Gentak, yes, wes, babon cuy, babon ini romanya, lumayan ini, lumayan. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mancing Gabrukan. Kali ini Mancing Gabrukan akan mancing di belakang pabrik terbengkalai, pabrik tua. Nah, jadi ini masuknya lewat rusun ya, teman-teman. Ini rumah susun di Tipar Cakung. Ini saya mau ngambil alatnya dulu buat ngerekam. Nah, oke, lanjut saja. Saya akan mengetahui, memberi informasi spot ini. Jadi spot ini jarang diketahui oleh para pemancing-pemancing ya, teman-teman. Karena spot ini lumayan seram juga sih kalau menurut saya. Jadi banyak sekali kayak pohon-pohonnya. Nah, jadi ini di belakang tembok ini nih, nanti kita manjat lokasinya di belakang gardu listrik ini nih. Ini cuacanya sedang gerimis, tapi saya nekat karena saya nyusul temen saya nih. Nah, ini kita harus manjat dulu nih, hati-hati juga ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini nih lokasinya, dan ini empangnya panjang sekali ya teman-teman. Ini kayak tempat penampungan air pabrik terbengkalai ini, pabrik artis namanya, pabrik genteng. Nah, jadi ini saya sarankan kalau kesini jangan sendirian sih, ngeri aja kita. Nah, jadi ini lokasinya nih. Woi, Bang Adit, dapat gak? Banyak. Nah, ke teman-teman, saya udah nurunin jora nih. Saya soalnya kalau udah ngeliat empang, mata saya hijau banget, kayaknya udah nggak sabar. Semoga bisa strike di sini nih. Ini teman saya romanya udah strike mulu dari tadi. Ini sih saya cuman nyoba dulu aja lah. Siapa tahu aja banyak ikannya di sini. Memang sini ikannya gede-gede, cuman agak susah gitu makannya. Pakai udang hidup sih yang lebih enak kalau untuk di sini. Taruh lagi cuy. Slap. Aduh. Bang Adit nggak kena, belum beruntung. Tenggelam. Gak kena juga cuy. Sebenarnya tadi temen saya itu gentakin mulu teman-teman, karena cuacanya entar hujan entar enggak, jadi nggak dapat momen gentakannya. Tapi nggak apa-apalah, saya usahain untuk mencari momen gentakan untuk teman-teman semua yang ingin mencoba spot ini nih. Jika ingin mencoba spot ini, silakan saja teman-teman datang ke Rusun Cakung tuh. Rusun Cakung nanti masuk dalam Rusun Cakung. Nah, udah gitu kita parkir di parkiran situ. Parkiran yang sudah disediakan oleh Rusun Tipar Cakung ini. Jadi ini ikannya lumayan sekali ya teman-teman. Ikannya banyak juga ini di sini. Soalnya kenapa? Soalnya ini juga jarang dipancingin, apalagi kocolannya, kocolan atau gabus. Buat casting mantep pokoknya di sini mah. Silakan aja dicoba. Tuh kan gerimis lagi teman-teman. Cuman teman saya katanya, "Wise, gentak walaupun hujan." Mantap. Tuh, berhenti lagi, ntar hujan, ntar berhenti lagi. Jadi momen perekamannya tuh saya takut HP-nya basah gitu loh, ngeri rusak aja. Saya juga belum punya alat-alat safety kalau rekam sedang hujan gitu. Makanya kadang seperti inilah kalau ngerekam pakai HP, takut rusak juga. Cut, nyelam, 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 cas. Wih, gentak cuy, merah merona, buset, mantap cuy, lumayan cuy, besar ini, besar, strike, tuh, lihat tuh,
Beuh, ikannya cakep banget, merah banget ini ikan. Ikan mujair nila ini, ikannya segini-gini nih teman-teman, lumayan juga nih. Mantap juga nih ikan nih. Beuh, Pak nih ada lebih yang lebih besar lagi nih. Pasti ada yang lebih besar lagi nih teman-teman. Di sini tuh ikannya banyak sebenarnya, cuman rada susah makanya, apalagi kalau pakai cacing. Coba deh kalau teman-teman mau kesini pakai cacing kayak. Cuman umpan andalan saya ya tetap umpan lumut. Ikannya lumayan besar. Apalagi kalau pakai udang hidup. Udang hidup gede-gede juga sih. Oke, saya cari lagi. Alhamdulillah. Strike. Tuh, langsung dimakan. Nyelam. Tes, gentak. Strike lagi cuy. Wih, besar ini, besar. Besar. Wih, tuh ikannya tuh. Alhamdulillah, strike lagi yang kedua. Cuman ini agak merah nih ikannya nih. Lumayan ikannya segini. Alhamdulillah, mantap cuy mancing di sini. Belakang pabrik terbengkalai. Namanya pabrik artis nih. Oke. Lumayan. Ikannya lumayan gede. Ini baru mancing. Taruh lagi. Oke, teman-teman, saya akhiri dulu video mancing gabrukan. Karena cuacanya nggak mendukung nih, ntar hujan, ntar enggak. Jadi repot juga sih saya. Oke teman-teman, saya akhiri ya. Jadi video mancing gabrukan ini semoga bisa bermanfaat spotnya. Nah, jadi ini hasilnya, hasil dari mancing iseng-iseng. Biar tangan nggak pada pegel aja. Jadi ini saya hanya mancing iseng-iseng nih. Lihat ikannya nih. Lumayan ini ada 8 ekor apa 7 ekor tahu, tadi saya nggak ngitung sih. Tuh, lihat tuh. Beuh. Lumayan ini. Yang segini-gini juga digoyeng-keying. Mantap. Oke, teman-teman, saya akhiri ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.